Dan pada bahagian bawah ke bab Assalamualaikum. Hai korang, selamat malam. Korang dah tengok belum KKN di Desa Penari? Ini adalah filem yang box office di pawagam Indonesia. Dan saya percaya ramai antara kita, rakyat di Malaysia maupun rakyat di Indonesia, telah menonton KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari ini merupakan adaptasi daripada kisah benar yang adaptasikan menjadi sebuah filem. Kisah ini melibatkan 6 orang pelajar di semester akhir yang mereka perlu membuat satu tugasan masyarakat untuk menyempurnakan silibus pelajaran sebelum boleh lulus semester tersebut, dan itu merupakan semester terakhir mereka. Kisah ini dipercayai berlaku pada tahun sekitar 2009 dan viral di Twitter pada tahun 2019 oleh seorang pengguna Twitter yang akaunnya bernama Simpleman. Ada 6 pelajar yang dipercayai terlibat dalam projek KKN ini di sebuah desa yang dikenali sebagai Desa Penari. Mereka adalah Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anthem dan juga Bima. Lokasi kejadian tidak direvealkan. Ini adalah di atas permintaan tuan punya badan, dan dipercayai lokasi tersebut berlaku di Tanah Jawa, di Kabupaten. Kenapa dirahsiakan? Sebab tuan punya badan dia ada rasa takut lagi ialah selepas apa yang mereka lalui di desa tersebut. Korang kena pergi sendiri ke sinema untuk tonton cerita KKN di Desa Penari ini untuk faham the storyline, kisah benar itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah mereka pergi berenam, balik hanya 4 orang sahaja. Manakala lagi 2 orang itu terlibat dengan Badara Wuhi. Siapakah Badara Wuhi ni dan dari mana asal usulnya? Jom kita mula ceritakan. Badara Wuhi ni dikatakan penunggu desa di sebuah kawasan di Banyuwangi di Jawa Timur. Kisahnya bermula daripada seorang wanita yang bernama Ratna Narek. Ratna ini merupakan seorang kesatria wanita di zaman Raja Ailangga yang menakluki Puparada sebagai sebuah wilayah kerajaannya. Hidupnya mengembara ke serata pelosok kepulauan Jawa dengan membawa alat muzik tradisional. Dia memiliki ilmu karunagam dan kanujiwan, di mana dipercayai ilmu-ilmu ini dapat menakluki pemimpin-pemimpin jin dan makhluk halus di kepulauan Jawa. Dia juga merupakan seorang penari dan mendapat tawaran untuk berkunjung di sebuah desa yang bernama Desa Wonosobo. Ketika di desa itu, dia dipujuk oleh seorang pemuda yang ingin menidurinya dengan menawarkan tempat tinggal. Ratna ni pun menerima tawaran tersebut sebab dia hanya seorang pengembara dan tiada tempat tinggal. Jadinya dia bersetuju dengan tawaran daripada mereka. Pada suatu malam, mereka cuba untuk merancang mencabuli Ratna Radet ini. Kemudian sebelum mereka memulakan rancangan tersebut, mereka semua telah pun, lelaki-lelaki ini, pria-pria ini telah pun dibunuh mati dengan kuasa sakti yang dimiliki oleh Ratna. Selepas kejadian itu, Ratna dilantik menjadi pemimpin di Desa Wonosobo. Ternyata Desa Wonosobo ini mempunyai satu gerbang halus pantai utara Jawa yang mempunyai kolam air. Kolam air itu dipercayai merupakan satu tempat persinggahan Nye Roro Kidul ataupun Ratu Pantai Selatan. Kolam air itu dijaga oleh beberapa orang panglima dan kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kesucian air. Tetapi ada pantang, di mana pantang tersebut adalah rakyat ataupun penduduk di situ, di kawasan tersebut, tidak boleh mengadakan tari menari diiringi dengan gamelan bagi menghormati makhluk lelembut. Makhluk lelembut ni adalah, kalau bahasa Indonesianya adalah makhluk halus. Lantas Ratna merasakan dirinya ada sakti
Jadi dia berasa angkuh, dia berasa sombong dan dia sengaja melanggar adat dan pantang larang tersebut. Dia menari diiringi dengan bunyi gamelan dan mencabar lelembut ini keluar daripada tanah. Makhluk halus menyerang Ratna dan juga penduduk kampung yang lain yang tidak berdosa, sekaligus turut membunuh panglima-panglima dan juga kesatria yang menjaga kolam air di situ. Kolam air tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan. Setelah memusnahkan Ratna dan penduduk kampung, salah seorang penjaga air ini telah dirasuki oleh roh seorang penari di desa tersebut. Dan roh itu tidak mahu keluar. Maka roh itu telah pun dimusnahkan oleh Ratu Pantai Selatan. Penjaga kolam air tadi itu diusil daripada Pantai Selatan kerana susuknya merupakan seorang makhluk halus dan dia memilih untuk menjadi manusia. Pendek kata di sini, dia adalah half manusia dan half makhluk halus. Penjaga tadi itu dia bersifat mengembara juga daripada sebuah desa dan ke sebuah desa. Sampailah dia jumpa satu tempat ini di sebuah tanah Jawa dan dia tinggal di situ. Dan tempat itu juga dikatakan di mana sekumpulan pelajar tadi itu yang membuat KKN itu datang ke desa tersebut. Itulah tempatnya dia tinggal. Figura ini bersifat seperti manusia. Dia berkebaya dan juga dia berselendang hijau. Dia turut mempunyai sifat jahil seperti menggoda lelaki, dan mana-mana lelaki yang tergoda dengannya ataupun menyentuhnya, dia boleh beranak pinak dan menghasilkan keturunannya. Namun kalau dia marah, dia akan berubah di mana bahagian atas badannya dan ke atas menjadi manusia, dan pada bahagian bawah ke dan bahagian pinggang ke bawah menjadi bertukar menjadi ular berwarna hitam. Masyarakat Jawa di sana memanggilnya adalah Badarawi di Desa Penari. Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. So korang seperti biasa jangan lupa untuk tekan subscribe. Lepas tu pergi support dan tonton video ini untuk faham cerita benar ini di sinema terdekat KKN di Desa Penari. Enjoy!